Hai cantik, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Stefania Delia. Yeay, di video kali ini aku mau nge-review salah satu skincare yang akhir-akhir ini aku pakai. Dan aku akan tunjukin ke teman-teman gimana reaksinya di tubuh aku. So, untuk itu sebelum ke videonya, jangan lupa untuk di like dulu videonya dan di subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe ya. So, langsung aja di sini aku punya skincare dari White Life yang seperti ini teman-teman. Di sini tuh ada kandungannya niacinamide plus kolagen, digunakan untuk underarm cream. Di sini aku tuh mau ceritain sedikit kendala apa masalah yang ada di kulit aku tuh seperti apa. Di sini tuh aku punya seperti apa ya, agak sedikit mungkin dibilang kulit ayam yang agak sedikit kasar gitu ya teman-teman di bagian siku aku. Dan di sini aku penasaran banget gimana sih apa sih White Lab ini tuh bisa bekerja nggak di kulit tubuh aku. Dan di sini aku punya yang ini kayaknya cuma satu ukuran ya teman-teman, 20 gram. Dan di sini tuh fungsinya untuk skin brightening, dark spot solution, blemish or dull skin treatment. Nah, di sini tuh untuk mencerahkan, katanya tuh untuk mencerahkan dan melembutkan kulit-kulit yang kasar di bagian tubuh teman-teman. Misalnya contohnya di aku tuh mungkin di sekitar siku aku tuh agak sedikit kasar, nggak halus gitu ya teman-teman. Jadinya aku mau cobain sih ini White Lab sebagai treatment aku. Nah, di sini aku kemarin barusan beli dan aku udah pakai 1 bulan. Ini tuh aku kemarin beli di online shop, di official store-nya, dan ini satu White Lab ini. White Lab Niacinamide Plus Collagen Underarm Cream ini tuh harganya Rp65.000 dengan neto 20 gram. Nah, ini packagingnya seperti ini, dus seperti ini ya biasa ya teman-teman. Cuma sebelumnya itu udah dilapisin sama plastik, cuma ini udah aku pakai, jadinya aku cuma punya dusnya aja ya teman-teman. Dan di sini tuh ada manfaatnya juga ya teman-teman. Manfaatnya membantu mencerahkan lipatan kulit yang gelap, membantu menghaluskan lipatan kulit yang kasar, dan merawat kekencangan kulit. Cara penggunaannya, oleskan krim pada lipatan kulit yang kasar dan gelap seperti ketiak, siku, selangkangan, lutut, dan lainnya. Gunakan 2 kali sehari setiap sehabis mandi. Dan ini aku lakuin setiap hari ya teman-teman, udah 1 bulan. Dan menurut aku, di siku aku ini tuh udah mendingan banget ya teman-teman. Udah halus, dan kalau misalnya teman-teman penasaran sama isinya tuh, ini packagingnya seperti ini. Sama White Lab Niacinamide Plus Collagen Underarm Cream, lalu di belakangnya ini juga ada tulisan netonya. Underarm Cream membantu mencerahkan bagian lipatan kulit seperti ketiak, siku, lutut, merawat area kulit yang kasar. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah kulit yang kasar, contohnya mungkin di siku, kayak aku di siku, atau di lutut, atau di selangkangan, atau di ketiak, itu juga bisa teman-teman pakai ini. Pakainya tuh gampang banget, tinggal pakai 2 kali sehari setelah mandi ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai, dan ini krimnya seperti ini teman-teman. Ya, aku udah mau setengahnya lagi ya teman-teman. Dan wanginya tuh enak banget. Sumpah, ini enak banget teman-teman. Misalnya teman-teman punya masalah kulit yang kasar, atau pingin mencerahkan, atau mau menghaluskan, teman-teman bisa cobain si White Lab ini. Karena wanginya enak banget. Cuma menurut aku sih, karena packagingnya seperti ini, jadi susah gitu ya teman-teman. Kalau misalnya si White Lab ini punya kemasan yang tube, jadi gampang banget untuk diaplikasiin, untuk diambil gitu, dan lebih higienis dibandingin seperti ini. Kalau misalnya ini kan kita harus ambil, langsung kita aplikasiin ke sini. Pokoknya diaplikasiin ke seluruh tubuh yang menurut teman-teman tuh kasar. Jadi mungkin jelek, minus apa, kekurangannya itu packagingnya menurut aku ya teman-teman. Karena packagingnya seperti ini, jadi tuh kayak kurang higienis gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku si White Lab Underarm Cream ini tuh lebih baik. Kalau misalnya si White Lab nonton ya video aku, bisa ganti packagingnya si White Lab supaya lebih higienis aja gitu loh teman-teman, dan gampang untuk diaplikasiinnya. Kalau yang kayak gini kan agak lebih sedikit ribet gitu ya. Tapi cuma untuk menurut aku selama 1 bulan aku pemakaian,
ini mulai apa udah bekerja untuk mencerahkan sama menghaluskannya tuh udah lumayan kelihatan. Mungkin namanya apa ya, kulit kasar yang lama menaun, mungkin kita juga makanya nggak instan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin yang instan, mungkin ini nggak instan. Cuma selama 1 bulan itu aku ngerasain ada perubahan di kulit tangan apa kulit siku aku. Jadi misalnya teman-teman punya masalah ini, aku rekomendasiin buat teman-teman buat cobain si underarm cream ini. Kemarin aku beli itu sekitar 65.000 20 gram dan ini tuh bisa untuk mungkin 2 bulanan kali ya teman-teman. Ini aku udah pakai kurang lebih 1 bulan, pemakaiannya 2 kali sehari dan ini tuh masih ada setengah gitu ya teman-teman. Dan ini wanginya enak banget, lembut banget, seriusan. Oke, so mungkin segitu dulu aja video dari aku. Semoga teman-teman suka. Thank you for watching. Buat teman-teman yang pingin request video-video yang kalian pingin aku bikin, teman-teman bisa komen aja di bawah. Thank you for watching and see you next video.